Ariel beri komentar atas video viralnya yang salah lirik ketika tampil di atas panggung. Ariel yang sedang menyanyikan lagu, Kupu-kupu Malam, mendadak mengubah urutan lagunya menjadi tak biasa. Kini hidup wanita si kupu-kupu, Ariel kemudian menyodorkan mic pada penonton. Seolah penonton sudah tahu video viral Ariel itu, mereka kemudian kompak mengucapkan bagian lirik lagu lanjutannya yaitu kata, Malam. Sambil tersenyum kemudian tertawa, Ariel juga menyanyikan kembali bagian lirik tersebut dan melanjutkan sisa liriknya. Bahkan ketika mengetahui videonya itu viral di media sosial, Ariel ikut memberikan komentar atas kesalahan tersebut. Gara-gara TikTok, tulis Ariel di akun TikToknya disertai emoji tertawa. Melihat Ariel ikut berkomentar, banyak netizen kemudian turut berkomentar. Ayang kocak banget sih, tulis Verina Aprilia. Gue mendadak lupa liriknya, tulis Devina 89. Gimana reaksi bapak-bapak yang nyanyi lagu ini pas karaoke kalau lihat ini, tulis Iam Vini 600. Seketika gue jadi lupa nada aslinya gimana, tulis Icis Cutting. Bapak tanggung jawab, Ariel sampai lupa lirik, tulis Ivy Gomez. Sebelumnya sempat viral video seorang pria yang asik karaoke dengan teman-temannya menyanyikan lagu, Kupu-kupu Malam. Namun saat menyanyi, lirik lagu yang seharusnya, ini hidup wanita si kupu-kupu malam bekerja. Bertaruh seluruh jiwa raga, berubah seperti yang kemudian dinyanyikan Ariel. Sebelum Ariel, penyanyi solo mahal ini juga sempat mengaku salah lirik karena sering mendengarkan lagunya diubah di TikTok. Kemarin di stage keceplosan hati yang terkunci, kembali terkunci, tulis Mahalini dikutip dari akun Mahalini di sini diikuti emoji menangis. Sebagai informasi, lagu Mahalini yang berjudul, Kisah Sempurna, itu seharusnya memiliki lirik, hati yang terkunci terbuka kembali. Itulah tadi ulasan tentang Ariel yang salah lirik ketika manggung menyanyikan lagu Kupu-kupu Malam. Terima kasih sudah menonton.